Assalamualaikum anak-anak, jom kita mulakan kelas matematik pada hari ini. Anak-anak, tahu tak di dalam Al-Quran ada sebut tentang penambahan? Ha, jom kita tengok. Surah apakah dan ayat mana yang menceritakan tentang penambahan nombor? Ha, kita selalu belajar tambah dalam kelas. Jadi hari ini kita nak tengok tambah dalam Al-Quran. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Dan mereka telah tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 lagi. Surah Al-Kahfi ayat 25. Anak-anak, ayat ini menerangkan tempoh masa para pemuda Al-Kahfi tinggal di dalam gua mereka. Disebutkan masa itu selama 300 tahun mengikut kiraan tahun Syamsiah iaitu Masihi. Manakala mengikut kiraan tahun Qamariah iaitu tahun Hijri, perlu ditambah lagi 9 tahun menjadikannya 309 tahun. Jadi, begitulah contoh penambahan di dalam Al-Quran. Sekarang, kita tengok beberapa contoh soalan tambah. Soalan pertama. Umur Hasan ialah 8 tahun. Umur ayahnya 27 tahun lebih daripadanya. Berapakah umur ayah Hasan? Lihat perkataan lebih daripada bermaksud operasi tambah. Jadi, buat di dalam bentuk lazim. Soalan kedua. Pada hari ini, Amna bersedekah sebanyak RM50 kepada rumah anak yatim. Kemudian, dia menambah lagi RM24.10. Berapakah wang yang Amna sedekah? Operasi yang terlibat ialah tambah. Jadi, buat di dalam bentuk lazim. Alhamdulillah, hari ini anak-anak telah mengulang kaji tajuk tambah. Selepas ini, antum dikehendaki menyiapkan latihan tambah yang telah ustazah berikan. InsyaAllah, jumpa lagi pada kelas akan datang.